Jadi kayak rasanya kayak pepaya loh, teman-teman. Persis kayak pepaya. Soalnya tak iris-iris kayak gini juga. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau olah sampah majikan menjadi menu yang enak. Kebetulan tadi Madam Chan ya habis ke supermarket, dia beli semangka. Ya, ini semangka, udah makan. Aku kebetulan orangnya nggak makan semangka. Dan ini sampahnya ya, tak ambil buat tak oseng-oseng. Katanya oseng-oseng kulit semangka itu enak, dan kali ini sampah majikan aku mau buat menu untuk makan malam, teman-teman. Ada cabai merah, cabai hijau, ini ada bawang merah sama ini bawang putih ya, simpel banget. Terus aku mau kasih cambai nih. Kalian kalau punya kulit semangka ini mau guys, jadi harus sekarang kita iris-iris ya, kita potong-potong dulu seperti ini, terus kita iris-iris tipis-tipis ini. Nah, teman-teman, sekarang kita masak kulit semangkonya. Kulit semangkanya. Panas banget. Sekarang kita masukin bawang merahnya dulu. Aku masih ada sedia ini, apa namanya, kaldu rasa jamur, enak banget loh ini guys. Kita masukin ini ya, apa, kulit semangka. Oseng-oseng. Masukin juga campai. Oh, jadinya banyak ya teman-teman. Baik. Wah, asin ya jadinya. Ini udah mendidih. Kayaknya ini enak. Sekarang kita kasihkan kaldu jamur. Ini enak. Wow, enak banget. Yang mau jadi sampah jadi makanan enak setelah diolah. Oke, sekarang ya bos, aku punya yang baru. Sekarang kita siap-siap untuk makan. Mantap. Yang mau jadi sampah jadi makanan yang enak, aku udah cobain ya, gurih terus pedesnya mantap. Oke lah teman-teman, sekarang kita makan.
makan. Dan yang pastinya ini enak teman-teman, karena aku udah cobain, benar-benar enak rek. Wih, mantap tak ya, mantap. Ya, mari makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Mau ikan asin. Wah, enak banget loh. Jadi kayak rasanya kayak pepaya loh, teman-teman. Persis kayak pepaya. Soalnya tak iris-iris kayak gini juga. Cuma dia kayak alot-alot dikit gitu. Jadi ini gantinya kayak pepaya gitu. Enak. Jadi dia nggak ketoro kalau itu kulit semangka loh. Pilihku cantik gak? Daripada kulit semangkanya dibuang, mending dioseng kayak gini. Ternyata enak. Gak jauh beda rasanya sama pepaya. Klop dengan ikan asin. Klop banget. Hai teman-teman. Wow, mantap. Jadi buat teman-teman di rumah, kalau gak punya kulit semangka jangan dibuang loh. Kalian oseng-oseng, ternyata enak banget. Oke lah teman-teman, makan sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.